In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. Halo everyone, di dalam pelajaran ini kita akan belajar bagaimana caranya Bapa mengungkapkan dia punya kasih kepada orang berdosa yang perlu diselamatkan. Ini sangat penting, karena kalau kita nggak bisa melihat caranya Bapa mengungkapkan kasihnya kepada orang berdosa, kita nggak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, dan dia berikan anak satu-satunya yang dibegaten, agar barang siapa percaya di dalam anaknya, tidak akan binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi ini sangat menyangkut keselamatan orang berdosa dari dosanya, untuk bisa melihat bagaimana Bapa mengasihi orang berdosa di dunia ini. Di 1 Yohanes 3 ayat 1, Yohanes mengatakan, Lihat bagaimana caranya Bapa untuk mengungkapkan kasihnya kepada orang berdosa di dunia ini. Jadi kasihnya ini yang Bapa mau ungkapkan perlu dilihat. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, kita semua dengan wajah terbuka melihat seperti melalui kaca kemuliaan daripada Tuhan. Hasil daripada melihat kemuliaan Tuhan ini, kita dirubahkan menjadi sama image-nya dari kemuliaan ke kemuliaan. Artinya, yang kita harus lihat adalah kemuliaannya Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itulah yang merubahkan kita punya image menjadi sama seperti pencipta kita, sesuai dengan di Kejadian 1 ayat 26, waktu Bapa bilang kepada anak, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Jadi kenapa kita harus memandang kemuliaannya Tuhan untuk dikembalikan image-nya? Karena semua orang telah berdosa atau semua orang telah melanggar hukum Tuhan dan sudah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Artinya caranya untuk dikembalikan kemuliaannya atau image-nya Tuhan, kita harus memandang dia punya kemuliaan. Jadi pertanyaannya, apa itu kemuliaan Tuhan yang saya perlu pandang agar waktu saya memandangnya, kemuliaan Tuhan atau image-nya Tuhan mulai dikembalikan lagi sehingga saya tidak short of the glory of God lagi. Di Keluaran 33 ayat 18, Musa mengatakan, tunjukkan kemuliaanmu. Jadi Musa mau melihat kemuliaannya Tuhan. Dan ayat berikutnya dikatakan, Tuhan akan menunjukkan semua kebaikannya. Jadi kebaikan Tuhan ini adalah kemuliaannya yang mau dilihat oleh Musa. Nah, apa ini kebaikannya? Apa kebaikan Tuhan yang mau ditunjukkan kepada Musa? Yang kita tahu adalah dia punya glory. Kita tahu kebaikan Tuhan adalah kasihnya Tuhan. Tuhan penuh dengan kasih terhadap manusia, itu kebaikannya. Itu karakternya. Dan di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena sangat besar kasih Tuhan kepada orang berdosa di dunia, artinya kasih Tuhanlah kebaikan Tuhan atau kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan. Jadi karena kasih Tuhan itu adalah kebaikan atau kemuliaannya Tuhan, kasih Tuhan itu diungkapkan waktu dia berikan satu-satunya anak yang dibegaten. Dan waktu diberikan anaknya yang satu-satu dibegaten ini, kita baca di Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak ada yang pernah melihat God selain anaknya satu-satu yang dibegaten. Dan anaknya lah yang mengungkapkan Bapanya. Jadi kalau kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, sangat besar kasih Bapa, karakter Bapa, kebaikan Bapa yang adalah kemuliaan Bapa, tapi karena enggak pernah ada yang melihat Bapa orang berdosa ini, sehingga dia berikan anaknya, dan anaknya lah yang akan mengungkapkan kasihnya Bapa. Artinya untuk melihat kasih Bapa perlu melihat anak. Itu sebabnya barang siapa percaya di dalam anak atau barang siapa melihat kasih Bapa dalam anak tidak perlu binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Di Yohanes 14 ayat 9, kita lihat di sini Tuhan Yesus bilang kepada Filip, dia yang melihat saya melihat Bapa. Kita tahu Tuhan Yesus bukan Bapanya,
dan Bapa bukan Tuhan Yesusnya. Ini bicara tentang satu dalam karakternya, dan buktinya adalah Yohanes 14 ayat 10. Tuhan Yesus bilang, Bapa dalam aku, dan ayat ini bilang perkataan-perkataan Bapa dalam aku, dan itulah yang bekerja dalam aku. Jadi yang berada di dalam Tuhan Yesus adalah perkataan-perkataan Bapa yang melakukan pekerjaan di dalam Tuhan Yesus. Apa perkataan Bapa yang berdiam di dalam anaknya? Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataanku yang aku ucapkan kepada kamu adalah roh. Artinya, rohnya Bapalah yang berdiam dalam Kristus yang membuat Kristus bisa bilang bahwa lihat aku, lihat Bapa. Dan rohnya Bapalah yang bekerja di dalam Kristus. Nah sekarang kita lihat apa hasil pekerjaan roh. Kita tahu kata lain pekerjaan adalah dia punya buah. Artinya dari buah-buahnya kamu mengenal mereka, dari pekerjaan mereka kamu mengenal mereka. Jadi Galati 5 ayat 22 dikatakan buah roh adalah love, kasih. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang lihat saya, lihat Bapa, itu karena rohnya Bapa yang bekerja, yang adalah kasihnya Bapa berdiam dalam dia. Makanya di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya di dalam dia, dan di dalam dia adalah firmannya Bapa, rohnya Bapa, dan pekerjaan roh itulah kasihnya Bapa. Jadi Tuhan Yesus mengungkapkan dengan sempurna kasihnya Bapa, sehingga dengan melihat Tuhan Yesus, dengan melihat kasihnya Tuhan Yesus, kita bisa melihat kasihnya Bapa, di mana dengan melihat kasih Bapa itu, kemuliaan Bapa, orang itu dirubahkan dari glory to glory. Di Signs of the Times, Februari 13 dikatakan, Kristus bisa mengungkapkan kasihnya Bapa karena Bapa berdiam di dalam Kristus. Dan kita tahu, rohnya Bapa yang berdiam dalam Kristus, sementara buah roh adalah love, itu sebabnya Kristus mengungkapkan love-nya Bapa. Kemuliaan Bapa itu adalah karakternya Bapa. Dan karakternya Bapa ini diungkapkan di dalam Kristus. Kemuliaan daripada Juru Selamat diungkapkan dalam Tuhan Yesus punya korban yang mempersatukan manusia dengan Bapa. Dan dia punya righteousness di mana orang itu dibenarkan. Bukan hanya kita memperoleh pengampunan dosa, tapi kita dibersihkan dari noda-noda dosa. Dan hal ini membuat setiap orang yang melihatnya bisa dipenuhi dengan kasih kepada Bapa dengan penuh kekaguman. Dalam merenungkan kebaikannya, kita tahu kebaikan goodness adalah buah roh, dia punya kemurahan, dan the love of God itu, dengan saya melihat itu di dalam Kristus, otomatis saya melihat kasihnya Bapa, kita dirubahkan menjadi sama di dalam karakternya. Di 1 Korintus 1 ayat 23, Rasul Paulus katakan bahwa mereka mengajarkan Kristus disalibkan, Christ crucified. Kita tahu Christ crucified itu, di situ kita lihat the love of God, di situ kita lihat karakter Bapa, di situ kita lihat kemuliaan, dan dengan melihat Christ crucified, situlah saya dirubahkan menjadi sama dengan karakternya. Ayat 24 dikatakan, Christ crucified atau kayu salib adalah kuasa God. Kuasa God yang sanggup menyelamatkan itu kita lihat di kayu salib. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, dengan melihat kasih Bapa yang diungkapkan di kayu salib, Christ crucified, kita mengasihi dia. Efeknya kepada manusia yang melihat kasih Bapa dengan Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib, kita dipenuhi dengan kasih terhadap dia. Yohanes 14:15, dan kasih kita terhadap Bapa melalui anaknya yang kita lihat di kayu salib itu, yang sanggup menyelamatkan, membuat kita menurut firman Tuhan tidak kedapatan short daripada kemuliaan Tuhan. If you love me, hasil melihat Bapa love saya di kayu salib, saya keep dia punya commandment, tentu saja dengan kuasa Tuhan. Di Patriarchs and Prophets dikatakan, pendidikan yang sesungguhnya ialah untuk mengembalikan image atau karakter God di dalam jiwa.
waktu dosa masuk ke bumi ini, efek-efeknya sangat merusak karakter manusia dan menghilangkan image of God dalam manusia, menghilangkan karakter God dalam manusia. Untuk mengembalikan image Tuhan ini, itu sebabnya ada rencana keselamatan. Dan kehidupan probation yang diberikan kepada manusia, fungsinya ialah untuk mengembalikan karakter Tuhan di dalam manusia yang sudah kehilangan karakternya. Jadi tujuan daripada probation manusia di dunia ini ialah untuk dikembalikan dengan melihat kasih Bapa yang sangat nyata di kayu salib, karena itulah kuasa Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi kita bisa lihat penting sekali untuk mengerti Injil, karena Injil itu adalah kuasa Tuhan yang sanggup membuat orang itu diselamatkan dari dosa. Dan Injil itu sangat kita lihat di kayu salib. Di 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, dalam hal ini diungkapkan the love of God terhadap manusia. Jadi apa hal ininya di mana the love of God itu diungkapkan? Kita tahu diungkapkannya di Christ crucified, di kayu salib, the cross. Jadi siapa yang dipakukan ke kayu salib? Ayat ini lanjut, karena Bapa mengirim anak satu-satunya yang dibegatan ke dunia ini. Artinya, the love of God itu dengan lengkap dan sempurna diungkapkan di dalam anaknya. Karena Bapa mengirim anaknya, dan untuk mengirim anaknya, itulah pengungkapan love Bapa. Karena kalau yang dikirim bukan anaknya, itu bukan love. Love itu hanya diungkapkan kalau yang dikirim benar-benar anaknya. Dan karena Tuhan Yesus benar-benar anaknya, disitulah the love of God diungkapkan dengan sempurna. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah love, dalam hal inilah love, karena dia kirim anaknya untuk menjadi perantara dan untuk menebus dosa manusia. Jadi karena anaknya lah. Jadi yang mengungkapkan kasih Bapa itu karena anaknya. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, kasih yang besar tidak ada yang bisa ditandingi di saat seseorang meletakkan dirinya untuk teman-temannya. Kita tahu ini adalah Tuhan Yesus kan? Karena Tuhan Yesuslah yang meletakkan dirinya untuk teman-temannya. Tapi kita tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini untuk mengungkapkan kesempurnaan daripada kasih Bapanya. Dikatakan bahwa aku telah mengungkapkan namamu atau karaktermu, glorimu, kasihmu. Aku telah memuliakan engkau di bumi. Ini Tuhan Yesus bicara tentang Bapanya. Aku telah menyelesaikan pekerjaanmu yang engkau berikan kepadaku. Tujuan daripada misinya sudah tercapai untuk mengungkapkan Bapanya ke dunia. Anak Bapa memberikan satu pengumuman atau announce bahwa pekerjaannya sudah selesai dan karakter Bapanya sudah diungkapkan kepada manusia, di mana dia siap untuk menyerahkan kehidupannya untuk menggantikan kematian manusia, dan itu adalah pengungkapan kasih Bapa. Dan tidak ada kasih sebesar ini, karena kasih yang terbesar di semesta alam adalah kasih Bapa yang memberikan benar-benar anaknya. No greater love hath man than this, daripada Bapa waktu memberikan benar-benar anaknya mati di kayu salib. Rasul Paulus mengatakan di Roma 8 ayat 38 dan 39 bahwa tidak ada, apakah itu kematian, kehidupan, malaikat, kuasa, hal yang sekarang, hal yang nanti, kedalaman dan ketinggian atau makhluk apapun, enggak bisa untuk memisahkan manusia dari kasih Bapa yang berada di dalam Yesus Kristus. Kita bisa lihat bahwa kasih Bapa itu kita bisa lihat di dalam anaknya. Di kayu salib khususnya, dan disitulah pengungkapan kasih Bapa yang diungkapkan oleh anaknya yang tergantung di kayu salib untuk membayar dosa manusia. Dan kasih itu kalau dilihat dan direnungkan, itulah yang merubah manusia untuk memiliki kasih yang sama dengan Bapa, sehingga manusia gak bisa dipisahkan dari Bapa, kematian sekalipun. Banyak orang-orang yang mati syahid, mereka akan dibangkitkan waktu Tuhan datang,
karena mereka siap mati karena mereka telah melihat kayu salib. Di zaman sebelum kayu salib pun, mereka sudah melihat kayu salib dalam bentuk simbol korban-korban yang dipersembahkan. Dan orang yang bisa melihat kemuliaan Bapa, sebagaimana Musa mau melihatnya di Keluaran 33, gak bisa dipisahkan dari kasih Bapa. Jadi ini sangat hal keselamatan. Untuk mengetahui bahwa Bapa mengirim anaknya dan di dalam anaknya kasih ini diungkapkan, inilah kuasa kayu salib yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dengan melihat kasih Bapa yang sempurna di dalam anaknya di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, Dia berikan anaknya untuk mengungkapkan kasih sempurnanya, agar barang siapa percaya akan anaknya, barang siapa percaya di dalam anaknya, dan kita tahu yang dilihat dalam anaknya adalah kasih Bapa yang kalau diterima merubah orang itu untuk dikembalikan dia punya image sesuai dengan image manusia waktu diciptakan, tidak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi penting sekali untuk melihat Bapa dan anaknya dan kasih Bapa dalam anaknya. Ini hal keselamatan. Kalau saya gagal untuk melihat kasih Bapa yang sempurna yang diungkapkan di dalam anaknya, itu adalah fatal. Karena saya perlu melihat karakter Bapa yang adalah kemuliaannya, karena dengan melihat itulah kuasa, the power of God, itulah the gospel of Christ. Itulah kuasa yang sanggup untuk menyelamatkan saya dan memisahkan saya dari dosa. Dan itu hasil melihat kayu salib. Itu hasil melihat anaknya Bapa yang diberikan Bapa untuk mati menggantikan dosa manusia. Di 1 Yohanes 2 ayat 18 dikatakan, tanda daripada akhir zaman ialah munculnya Antikristus atau roh Antikristus. Dengan munculnya Antikristus, itu buktinya bahwa kita sudah hidup di akhir zaman, artinya pintu kasihan sudah mau tertutup. Jadi apa itu roh Antikristus? Di 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, Antikristus adalah dia yang menyangkal Yesus itu Kristus. Dengan menyangkal Yesus itu Kristus, dia menyangkal Bapa dan Anak. Ayat 23 dikatakan, barang siapa menyangkal Anak, dia tidak memiliki Bapa. Artinya, kalau saya tolak Anak, 1 Yohanes 3 ayat 16 bilang, barang siapa percaya di dalam Anak. Jadi untuk tolak Anak ialah untuk tolak kasih Bapa yang diungkapkan di dalam Anak. Artinya di akhir zaman, roh Antikristus adalah roh yang menyangkal kasih Bapa yang diungkapkan di dalam Anak dengan menyangkal Anak dengan bilang bahwa Yesus itu bukan Kristus. Jadi mari kita lihat apa artinya Yesus itu Kristus. Di Matius 16 ayat 16 mulai 16, Petrus bilang, Engkau adalah Kristus. Ini Kristus. Dan Kristus adalah the Son of the Living God. Engkau adalah Kristus, Anak Bapa yang hidup. Artinya untuk menyangkal Yesus itu Kristus ialah untuk menyangkal Yesus Kristus itu adalah Anak Bapa. Karena kita tahu kasih Bapa diungkapkan di dalam anaknya. Dan untuk menyangkal Tuhan Yesus sebagai Anak Bapa, dia menyangkal kasih Bapa dan itu adalah roh Antikristus. Dan itulah buktinya bahwa kita hidup di akhir zaman. Lalu jawaban Tuhan Yesus terhadap pernyataan Petrus di ayat 17 dikatakan, Diberkatilah engkau Simon Barjona, karena yang mengungkapkan kepadamu itu adalah Bapaku di surga. Bapaku di surgalah yang mengungkapkan kebenaran itu bahwa Kristus itu adalah Anak Bapa. Jadi gak bisa saya bilang bahwa Kristus bukan Anak Bapa kalau Bapa punya roh di dalam Kristus itu yang mengungkapkan kebenaran itu. Dan nampaknya Petrus mengerti hal itu sehingga dia ungkapkan kebenaran itu. Ayat 18, lalu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Tetapi engkau Petrus, dan di atas batu ini, kita tahu batu adalah fondasi, di atas kebenaran bahwa aku anaknya Bapa, saya akan membangun gereja saya dan kuasa setan tidak bisa menumbangkannya. Artinya gereja Kristus adalah gereja yang didirikan di atas batu, pengertian bahwa Tuhan Yesus Anak Bapa.
dan roh antikristus mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa, sehingga mereka membangun mereka punya gereja bukan di atas fondasi batu tetapi di atas fondasi pasir. Dan waktu badai datang, itu bangunan itu yang dibuat dibangun oleh manusia akan hanyut semua. Di majalah Adventist Review, Oktober 31, 1996, halaman 12 dikatakan, rencana keselamatan mencakup perjanjian yang dibuat di antara tiga oknum daripada Godhead yang masing-masing memiliki karakteristik keilahian. Agar bisa membersihkan semesta alam ini dari dosa dan pemberontakan dan mengembalikan harmoni dan damai di dalam kerajaan surga, salah satu daripada oknum yang ilahi ini menerima dan mengambil peranan sebagai bapa, dan oknum yang lain mengambil peranan sebagai anak. Artinya, bapa sebenarnya bukan bapa dan anak sebenarnya bukan anak. Yang dibilang bapa itu bukan bapa, dia hanya berperan sebagai bapa. Dan yang dibilang anak sebenarnya bukan anak, dia hanya berperan sebagai anak. Artinya, yang kita kenal sebagai anak, yang adalah Yesus Kristus, dia sebenarnya bukan anak Bapa, dia hanya berperan sebagai anak Bapa, dan Bapanya di surga, setiap kali Tuhan Yesus bilang Bapa di surga, sebenarnya itu bukan Bapanya, karena yang dibilang Bapa itu hanya berperan sebagai Bapa. Artinya enggak ada hubungan bapa dan anak. Enggak ada anaknya bapa dan enggak ada bapanya anak. Ini semua hanyalah peranan seperti sandiwara. Karena semua ini adalah peranan. Dan oknum ketiga yang ilahi ini mengambil bagian juga untuk berpartisipasi untuk memberhasilkan rencana keselamatan ini. Dan mengenai rencana keselamatan, ada seakan-akan di bagian anak yang berperan sebagai anak, penyerahan diri atau merendahkan dirinya kepada yang dibilang bapa tapi bukan bapanya. Jadi ajaran ini menganjurkan bahwa ini semua adalah sandiwara. Kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu anak bapa, dan berdasarkan Tuhan Yesus anak bapa dan benar-benar anak bapa, gerejanya dibangun di atas fondasi kebenaran bahwa Tuhan Yesus anak bapa. Artinya kalau Tuhan Yesus itu anak Bapa dalam sandiwara, artinya gereja Kristus itu didirikan di atas sandiwara bahwa itu anak Bapa. Dan yang dibilang batu karang itulah batu karang sandiwara karena bukan kenyataannya. Dan batu karang sandiwara adalah pasir. Karena untuk bersandiwara itu untuk bilang bahwa itu bukan sebenarnya. Dan batu bukan sebenarnya batu, batu sebenarnya pasir. Inilah roh antikristus yang mengungkapkan dirinya di akhir zaman. Dan di saat kita melihat hal ini, kita tahu kita sedang hidup di akhir zaman karena nubuatan sedang digenapi. Di Patriarchs and Prophets halaman 686 dikatakan mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus itu adalah anak Bapa. Dan guru-guru yang mengajarkan bahwa Kristus itu bukan anak Bapa, ini adalah orang-orang yang pembohong yang menyangkal bahwa Yesus itu Kristus. Ini adalah antikristus yang menyangkal Bapa dan menyangkal anak. Dan mengatakan bahwa Bapa hanya sebagai peranan, oleh sebab itu anak pun hanya sebagai peranan. Dan karena hanya peranan, artinya kasihnya pun bukan kasih Bapa kepada anaknya. Sementara rencana keselamatan itu sangat tergantung dengan kasih Bapa, dan kalau kasih Bapa disingkirkan, keselamatan pun akan kehilangan. Di Battle Creek Letters, halaman 81 dikatakan, musuh mau mengadakan a great reformation, ini kata great jangan lupa, dan great reformation ini akan diadakan di antara atau di gereja Seventh-day Adventist. Apa yang akan terjadi jikalau reformasi yang diadakan di gereja ini terjadi? Agama kita akan dirubah. Fundamental principles atau fondasi prinsip yang menopang pekerjaan ini sekarang akan dibilang salah. Fondasi mereka,
fondasi Seventh Day Adventist ini yang mengalami Great Reformation akan dibuat di atas pasir, dan angin dan badai akan meniup dan strukturnya akan rubuh. Kita sudah tahu bahwa gereja yang dibangun Kristus adalah gereja yang didirikan di atas batu, dan batu itu adalah kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa, bukan berperan sebagai anak Bapa. Orang-orang yang bodoh membangun rumahnya atau gerejanya di atas pasir. Ayat berikutnya dikatakan, waktu hujan, banjir, dan angin meniup, atau di kutipan Roh Nubuat tadi, waktu storm and tempest meniup, rumah itu atau gereja itu jatuh, dan great was the fall of it. Great, jatuhnya great. Sama dengan Great Reformation ini menghasilkan great fall. Dan badan gereja apa yang katanya great dan jatuh? Wahyu 18 ayat 2 dikatakan, dan dia berseru dengan suara yang nyaring mengatakan, Babylon the Great, sudah jatuh. Ayat 4 dikatakan, dan suara yang lain didengar dari surga berkata, keluarlah dari antara Babylon umatku. Jadi ada umat Tuhan yang berada di Babylon. Mereka harus mendengar pekabaran bahwa Babylon sudah jatuh, karena Babylon itu adalah gereja yang dibuat atau dibangun di atas pasir. Dan ini bukan gereja Kristus, karena gereja Kristus didirikan di atas batu, dan batu artinya Kristus benar-benar anak Bapa. Babylon mengajarkan bahwa Kristus itu bukan anak Bapa, tapi hanya berperan sebagai anak Bapa, dan gereja itu akan jatuh. Di Early Writings halaman 261, God has honest children. Tuhan ada umatnya yang jujur di antara nominal Adventist dan di antara gereja-gereja yang lain yang jatuh. Dan sebelum tulah-tulah mulai dicurahkan, pendeta-pendeta dan anggota akan dipanggil keluar dari gereja-gereja ini. Gereja-gereja ini adalah nominal Adventist dengan gereja-gereja yang lain yang jatuh. Dan mereka akan dengan senang hati menerima kebenaran ini. Dan semua yang jujur akan tinggalkan gereja-gereja yang sudah jatuh ini. Kita tahu gereja yang jatuh adalah gereja yang fondasinya pasir dan menyangkal bahwa Tuhan Yesus benar-benar anak Bapa. Dan mereka akan berdiri bergabung bersama-sama The Remnant. Di John 9 ayat 35, kita tahu ada cerita orang buta yang disembuhkan Tuhan Yesus pada hari Sabat. Dan dia diusir dari sinagog karena dia memberi saksi akan Tuhan Yesus, bagaimana dia disembuhkan oleh yang menyuruh dia untuk mencuci wajahnya atau matanya di kolam, kan? Dan Tuhan Yesus menanyakan kepada dia, apakah kamu percaya akan anaknya God? Dia jawab, siapa dia agar saya bisa percaya akan dia? Kita tahu dia nggak pernah lihat Tuhan Yesus. Karena waktu dia terbuka matanya, dia nggak lihat Tuhan Yesus lagi. Jadi Tuhan Yesus tanya, kamu percaya akan anak God, the Son of God? Dan Tuhan Yesus bilang kepada dia, yang kamu lihat dan yang sedang ngomong sama kamu adalah Son of God. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa dia Son of God. Dan kalau Tuhan Yesus bilang dia Son of God, artinya dia Son of God, karena kita tahu Tuhan Yesus bukan orang yang bersandiwara dan dia tidak bohong. Jadi dia bilang, saya Son of God yang sedang ngomong dan kamu lihat adalah Son of God. Dan orang yang tadinya buta bilang, Tuan, saya percaya. Dan dia sembah Tuhan Yesus. Apa artinya untuk sembah Tuhan Yesus? Filipi 2 ayat 10, pada nama Tuhan Yesus, tiap lutut akan bertelut, yang di langit, di surga, di bumi, semua lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Lord. Atau Yesus Kristus adalah anak Bapa, dan yang dimuliakan adalah Bapa, God the Father. Artinya kalau saya tidak mengakui Jesus Christ is Lord, yang adalah anak Bapa, saya tidak memuliakan Bapa, karena Tuhan Yesus benar-benar anak Bapa. Dan di saat saya mengakuinya, karena dia memang anak Bapa, Bapa dimuliakan. To God be the glory.